pemenang Vivo V5S. Jawabannya adalah Perfect Selfie. Ya, sayang sekali. Sayang sekali apa? Ini masuk teleponnya. Baru nyambung. Vivo V5S. Perfect Selfie. Iya. Dengan siapa di mana? Pak, di mana Pak? Ibu Heni, di Cibitung. Dengan siapa Pak? Ibu. Hah? Ibu. Bu. Ibu Heni, di Cibitung. Ibu Heni. Oh, Ibu Heni, di Cibitung. Oke. Okay. Ibu Heni, dengan siapa di situ? Dengan suami, sama anak. Oke, okay, salam okay. Buat Pak RT-nya. Tadi siapa namanya? Heni, di Cibitung, Mas Ule. Oke, okay. Ibu Heni. Pertanyaannya Ibu Heni, ya? Ya. Selamat, Bu Heni selamat. Belum dijawab. Belum ada pertanyaan. Ya selamat dong, dia bisa masuk sini susah loh. Bu Heni, ya. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Menyucikan diri sebelum sholat disebut A. Wudu. B. Berenang. Silakan jawab, Ibu Heni, Cibitung. Yang A, wudu. A. Yang A, wudu. A. Oke, kalau saya batuk betul. Kalau saya ngebatuk salah. Oh, betul. V5S Perfect Selfie. Tadi wah, sayang sekali. Baru nyambung. Tadi ada yang masuk kalong ngeliat tadi. Kalong tadi kelelawar. Kalau bahasa ininya mah kampret. Iya, anak kalong. Iya, anak kalong. Vivo V5S. Vivo V5S. Ibu Heni di Cibitung. Ibu ada orang lagi. Mas Andre kocak. Iya, kamu juga nih. Vivo V5S. Iya. Oke. Dengan siapa di mana? Ivan di Surabaya. Oh, Surabaya. Wis mangan durung? Durung, mari gini. Durung? Ya, mari siapa? Mari gini. Tak busi. Oke, siapa dengan siapa nih? Dengan siapa? Ivan di Surabaya. Surabaya, oh, ya. Zoro. Surabaya, Zoro apaan, Zoro? Oh, Ivan. Oke, okay, Ivan. Lu tanya Zoro. Ya. Ivan jauh-jauh ke Zoro. Akan dulu masalah Zoro ini. Ini namanya Ivan Sujoro. Emang benar Bapak Ivan Sujoro? Surabaya. 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 Pak, pertanyaannya. Bapak enggak tahu ya? Tadi ada Ibu Heni di Cibitung. Enggak tahu ya. Oke, oke, oke. Pertanyaannya akan diberikan oleh silakan. Eh. Sarul, ini, ge, udah ge. Antuk ya, Mang. Ya, pertanyaannya adalah sapi apa? Ini megangnya gini nih. Oh, nah, ini yang kelihatan. Duh. Sapi apa yang istimewa? Nah, A. Sapi Australia. Atau B. Sapi Sia. Jawab B. Jawab B. Sapi Sia. Ya. Oke, sapi Sia. Kalau Desta menyanyi, maka jawabannya benar. Oke. Okay. Kalau Desta tidak menyanyi, berarti jawaban salah. Kita lihat. Salah. Apaan salah? Enggak salah. Nyanyi. Benar. Ngomong. Kata salah. Nyanyi. Untuk nih. Di batas kota Ibetan. Rupiah di potong pajak dan hadiah ini dipersembahkan oleh Vivo V5S Perfect Selfie. Iya, itu dia. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Yo. Silakan. Ya, Pak Sukron, ayo.
Kamu itu sebenarnya suka nyanyi ya? Suka. Sama kayak aku ya. Iya, tadi gue denger suaranya bagus banget. Iya. Coba boleh nyanyi lagi. Ajarin dong. Ajarin dong, biar aku jadi. Kamu cempreng-cemprengnya sama kayak saya. Iya. Kita kayak saling mengisi ya. Set, hajar tak. Mau duet. Ngisi aja deh. Ngisi bak. Suaranya. Mau kita coba duet ya? Boleh. Kamu tahu lagu apa yang sekarang lagi hits banget apa? Musik yang lagi. Di batas kota ini. Jangan kamu belum lahir. Itu Tommy Jepisa tahun 80-an. Ya, apa-apa. Yang sekarang aja, yang sekarang. Apa-apa. Maria, akhirnya Tuhan pun memanggilmu. Julius Tanggang itu lama. Yang zaman sekarang dong. Kamu mau lagu apa? Gitu aja udah, ayo. Apa dong? Terserah deh. Kalau yang jazz, yang jazz bisa nggak? Yang jazz jazz lah. Kamu nyindir apa gimana sih? Udah. Ini aja. Armada. Armada ya. Nggak bisa yang mana? Wah, yang Justin Bieber tau? Yosef. Yosef. Nggak ada judul Yosef. Justin Bieber nggak ada judul lagunya Yosef. Judulnya ada Yosef. Nggak ada Yosef. Apa adanya? Joshua. Ambil ya. Ini aja. Apa? Yang ini aja yang lagi ngehit sekarang. Teka-teki silang gitu. Teka-teki. Tulus bisa tulus. Tulus. Nah, yang gajah ya. Kalau gajah di Lampung, kalau tulus di Bogor. Talas. Bisa, kamu bisa tulus yang mana gitu aja. Kalau kita nyanyi sampai yang gajah. Ya, boleh tadi ya. Ya tulus ya. Yang gajah ya. Gajahlah kebersihan. Era yuk. Monokrom. Ini aja. Monokrom bisa. Katanya gajah tadi. Lu dari tadi tulus. Ya, pasti. Nyanyi kagak lu. Iya, tulus ya mono. Mau di bawah. Udah itu aja lah. Itu aja lah ya, oke. Armada. Mau di Ayunda. Yo, coba. Dari mana kuncinya? Jangan kayak kemarin. Sip, oke ya, masuk ya. Aku cuma tahu bagian mau dibawa kemananya, lanjutin abis itu ya. Coba di depan, yuk. Oke. Di luar. Loh kok di luar? Sini. Biasa jalannya. Biasa. Vokalis harus punya style. Apa kabar? Aku dong kan orang tua. Jalannya kayak buntut kelinci. Ayo. Semuanya telah. Ya, jangan ini dulu. Tahan dulu. Coba lu dulu, nanti dia ngikut ya. Semuanya telah. Ini kunci mana? Dia mau nyanyi. Tenang. Dia tuh awalnya enggak enak dulu, kesononya hancur. Dengerin dulu makanya. Semuanya danti namida minati. Semuanya talak. Bisa ya, misalnya bisa ya. Oke, kita ikutin ada kamu ya, oke. Semuanya talak. Bagus. Ayo terus. Oke, lanjut. Dan ku berikan semuanya. Mau dibawa kemana hubungan kita? Kau tahu sekarang darinda. Salah, bukan ke situ. Mau dibawa kemana hubungan kita? Aku masih di sini untuk setia. Oke, seperti biasanya Dini Sahur selalu menghadirkan surprise ya. Dan kali ini kita akan menghadirkan. Aku ya. Hah? Aku ya. Nah, pokoknya kita nggak tahu antara kalian aja. Ya, bisa jadi kamu. Lu siapa? Aku bintang tamu ya. Surprise tuh gak ada hubungannya sama Michelle. Bintang tamu, lu kan co-host di sini, ya. Kita akan kasih surprise untuk Melody. Ya. Om Irama. Hari ini ada seseorang yang hadir untuk Melody. Langsung saja kita tanya-tanya. Ini dia orangnya. Siapa? Nanti kamu boleh nanya. Nah, ini dia. Siapakah dia? Apakah Anda mengenali dengan siluet ini?
Warnanya hitam, biru, putih, kebiru-biruan. Seperti dia lagi berada di atas langit ya. Siapakah dia? Nah. Siapa nih? Okay. Cak Lontong ini, Cak Lontong. Bukan, bukan. Tanya-tanya. Tanya, halo siapa ini? Siapa ya? Halo? Halo. Kamu kenal banget sama Melody? Kenal banget dong. Oh gitu. Belum nyawa. Belum nyawa. Keluarin audionya, ini ke saya doang nih. Iya. Ya. Iya. Nonton lawak, iya. Kayak jalan puis. Kita lihat orang ini tidak bergerak sama sekali ya. Iya, karena di pause ya. Ya. Siapa? Kamu kenal banget ya sama Melody? Oke. Kenal banget dong. Oke. Okay. Siapa? Chipmunk. Oke, kalau kamu memang kenal, apa kebiasaan Melody yang kamu ketahui? Dia suka ngiler kalau tidur. Dia suka ngiler kalau tidur? Kadang-kadang. Kok dia tahu kadang-kadang tidur kita kan gak inget ya? Tahu-tahu bikin pulau banyak. Terus apa lagi? Selain itu apa lagi? Banyak. Dia suka belanja. Ya di mana-mana juga orang-orang juga suka belanja, Bu. Suka apa lagi selain suka belanja? Nangis enggak? Suka cium yang bau-bau. Suka cium yang bau-bau. Suka cium yang bau-bau. Orang yang wangi-wangi, kamu yang bau-bau, bener? Itu gimana tuh? Bisa dijelasin gak itu? Enggak, jadi kalau misalnya... Enggak bau maksudnya ya kalau... Ya apa dong? Bukan, ya suka nyium aja. Jadi misalnya pakai kaos kaki baru nih, pasti biasanya oh, diciumin dulu. Yang baru ya? Enggak gitu, iya. Kalau lama? Hah? Dicium juga. Kalau bekas dibuka juga dicium. Enggak. Enggak mungkin. Kopi basi tuh orang Indonesia tuh gitu kopi basi. Ini basi nih. Iya basi itu cium-cium. Iya, iya makanan kos kaki kadang-kadang nih. Basi nih kos kaki nih. Ya, bau. Enggak. Biasanya misalnya makanan. Yang wangi-wangi ya. Iya. Kayak lem-lem gitu suka? Enggak. Jangan. Ini kelihatan nih. Enggak ya. Jangan nyebut merek lo. Melody kalau mau nanya-nanya boleh? Oke, Melody silakan tanya. Kamu siapa? Jangan langsung. Ya, jangan langsung. Kamu siapa? Jangan langsung. Kan ini langsung. Oke, halo. Kamu dengar ya? Iya, dengar. Oke, kamu pertama kali mencampur bakso dengan formalin ini gimana? Ini bukan pedagang borak, bukan. Malah formalin lah. Sekarang udah kurang jadi trimalin, udah gak empat lagi. Oke, kamu ini satu grup dengan Melody. Kok mau tahu aja? Apa dia bilang? Kok tahu aja? Kamu tahu aja? Mau ya. Tahu aja deh. Mau tahu aja deh. Oh. Ya kan namanya saya juga nanya. Oke, Melody sudah bisa menggambarkan kira-kira ini siapa yang hadir? Enggak. Dia tahu tentang kebiasaan kamu, mungkin yang ada di rumah kamu atau di rumah orang lain? Siapa ya? Ya nggak tahu, kalau dikasih tahu mah nggak surprise ya tuh. Yang tahu lo itu tidur ngiler itu siapa? Nah, atau selain kamu guling sama malaikat itu siapa? Kamu gali aja, Priska, tanya lagi. Priska, adik aku masa? Priska, adik kamu yang nggak tahu. Priska, adik kamu, kita nggak tahu bisa juga. Jadi? Bisa jadi? Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. Ya. Oke? Okay? Kamu sudah... Tahu aku ngiler sih. Biasanya kalau misalnya di Jakarta gitu. Ya adik aku yang... Baris. Adik kamu? Oh, okay. Ngilernya itu provinsi ya? Ya tapi ngiler, itu jarang tahu, nggak sering. Oke, okay, kalau begitu kita langsung saja panggilkan ini ya? Dia. Siapa ya? Siapakah dia? Silakan. Kamu jawab Priska ya. Kenal dengan orang ini? Mel, halo. Coba diinget-inget dulu. Halo kok. Coba diinget-inget dulu. Enggak mirip sih, mungkin sadar hilang. Mel, lo tuh ngiler lo tuh sebanyak apa sih? Sampai tukang kebun tuh tahu gitu. Ini. Coba Mel, diinget-inget dulu. Mungkin kamu pernah ketemu di mana kayak gitu. Coba Mel, inget-inget saudara dulu. Saudara jauh bukan? Saudara jauh ya? Kenal.
kenapa orang ini kok bisa tahu banget kebiasaan kamu? Ngiler dan yang lain-lain. Yang pasti bukan adek kan? Karena ini jenggotnya lebih tua daripada kita semua kayaknya ya. Bapak, saya kirain tadi perempuan. Suaranya kayak perempuan. Bapak siapa? Sebetulnya... Waduh, suaranya pasti. Beda sama yang tadi ya suaranya? Beda. Oh, dikecilin suaranya. Tadi kan disamarkan. Ya. Samarkan. Ini mungkin grup dari Melodi Jakarta 86. Cuma acara. Dulu saya di atas kelasnya waktu SMA. Di atas oh kakak kelas, ya. Bukan di atas kelas. Ya, waktu SMA, di atas kelas lu liatin dia begini. Lantai atas kebetulan. Bisa ketemunya dulu bisa diperagain gimana? Sebetulnya sih nggak begitu ini ketemunya emang berpapasan begitu. Oh. Cuman saya salah satu pengagumnya Melody. Oh iya. Kok bapak gitu-gitu? Mungkin bisa dipraktikkan waktu awal ketemunya. Ini siapa nih? Wow. Kamu yang di sana? Iya. Kamu siapa? Saya sebetulnya lebih teman adiknya. Teman adiknya Melody. Teman adiknya Mukidi. Kalau diajak ngomong jangan mangap-mangap. Kalau teman adiknya Mukidi beda, ini mau oleh Melody. Mukidi dari mana Mukidi? Mukidi siapa? Oh ini bukan Mukidi. Kamu calonnya Melody? Enggak, enggak. Calonnya. Ya ya pulang, saya pulang. Ini enggak sopan orang masuk rumah ngeludah mulu. Saya temannya Mukidi, Pak. Adiknya Mukidi. Ya temannya adik Mukidi ngapain kesini? Ini surprise-nya untuk Melody. Oh, iya. Sana, 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 sana. Kamu surprise gak sama diri kamu sendiri? Ini modus nih. Modus nih. Iya. Yang penting asal masuk, pulang dapat duit nih. Iya. Kalau bisa di sini pasti pindah ke acara lain. Terima kasih, Pak. Ya. Mari, assalamualaikum. Melody, surprise nggak? Iya. Kamu nggak tahu? Nggak mau ya. Enggak. Kalian pernah? Melody tahu nggak kalau adik kamu datang ke sini? Enggak. Sama sekali nggak tahu? Enggak, aku pikir dia tuh entar nanti mau kena tapi masih besok-besok gitu. Oh. Dikirain masih lusa gitu kayaknya. Ini adik kamu? Iya. Kok mirip? Ya ini kan adik kamu. Yang tadi siapa? Yang tadi siapa sih? Tapi kayaknya Melody lebih kaget yang tadi ya? Iya, aku bingung. Kalau yang tadi aku bingung ini siapa? Kenapa? Jangan kan situ, kita juga bingung siapa dia. Coba diceritain nih, katanya nih ya, kita lihat di media sosial kamu tuh sangat dekat sekali dengan adik kamu. Sedekat apa sih? Ini dekat duduknya. Sedekat apa sih? Katanya sering berantem ya kalian? Kalau dulu sering berantem. Kalau sekarang udah gede, ya berantemnya ya kecil-kecil konsisten aja. Dong. Kalau dulu berantem kok konsisten. Kalau sekarang gak berantem, marah-marah terus. Siapa yang marah-marah? Iya dia, kan ibu-ibu. Enak aja. Kompak ya kalian ya? Aduh. Kompak di mana berantem? Ini... Biasanya kan kalau adik kakak berantem, biasanya yang diberantemin sama kamu apa? Kalau saya sama Iki masalah baju, misalnya. Adik kakak? Adik kakak? Bahkan adik saya. Oh? Adik saya. Adiknya? Enak. Kira sama ini enaknya. Oh iya, cuma gosip murah. Cuma termakan huak-huak. Ayo dong. Biasanya salah apa yang membuat kalian berantem? Kayaknya semua hal yang aku lakuin salah. Misalkan dia mandi pakai shower terus showernya dicopotin, kamu marah berantem. Misalnya. Atau apa, mungkin soal baju, apa? Baju mungkin baju. Ya pokoknya kalau misalnya bajunya baru terus aku yang beli nggak boleh dia pakai harus aku duluan. Oh, kenapa? Yang beli kan aku, kan punya aku. Tapi kan itu adek kamu. Iya nggak apa-apa. Jangan gitulah. Siapa sih? Oh iya. Jadi kalo hal-hal kalo, seperti itu. Pokoknya kalau misalnya, ya maksudnya kan kalau kakak tuh biasanya pasti berkuasa ya. Jadi kalau misalnya adiknya lama tuh pasti kesel gitu. Ih lama banget gitu. Kakak biasanya berkuasa? Iya biasanya enggak, gitu. Kakak saya diem aja di rumah gak berkuasa. Beda kakaknya beda, berarti. Oh, iya, beda berapa tahun kalian jaraknya? Beda 4 tahun. 4 tahun? Wah.
Kayak seumuran loh. Iya, jadi aku yang duluan ya, yang udah. Enggak, yang jelas kita yang tua lah. Iya. Salam. Salam. Iya, tadi aku ketemu orang, ada yang nitipin ini katanya buat Kang Sule. Buat saya? Dari siapa? Nggak tahu. Kenalin. Siapa? Siapa? Ya siapa kayak kenalin. Orang sering kemarin. Pasti nganggapnya pacar gua, lima kelapa apa pacar gua. Apa sih coba? Kok kosong? Ini. Kosong dari mana lu? Titipan dari mana sih? Dari orang tadi di depan katanya titip buat Kang Sule. Perasaan saya nggak ada pesan ini. Itu apa sih? Tahu. Wow. Keren banget Kang Sule. Aneh tau, gua gak sadar sumpah. Kamu sekali gak sadar lo? Enggak. Lu juga gak sadar kan? Enggak. Kalau gue gak sadar kapan gue nanya lu? Kamu percaya gak? Aku tuh gak bisa loh gerakan Michael Jackson. Asik. Tiba-tiba pakai ini bisa, sumpah. Yes. Coba. Coba. Pasti itu gara-gara ya sadar nih Pak, simpan aja ya. Pengen ayo Desta. Bahaya loh. Lagi.